Kemunculan Rosa Sarah, isteri kepada Syuk Sahar di program Meletup cukup memberikan kesan kepada penonton. Perkongsian yang dibuat oleh Sarah bukan sahaja menyentuh hati penonton, malahan Uyana Arsyad selaku pengacara pada malam itu turut menjadi sebab. Namun, siapa sangka pada hari sama, rupa-rupanya ibu kepada dua orang anak ini telah mengalami panik teruk dan anxiety attack. Melalui pendedahan salah seorang kenalan, iaitu menerusi akaun TikTok Eddie Handsome, Sarah sudah terlebih dahulu menangis di sebalik tabir kerana kini masalah panik teruk itu harus dihadapinya seorang diri. Tidak seperti dulu di mana suaminya dikatakan sentiasa di sisi untuk menenangkan keadaan. Ada juga netizen yang menyifatkan keadaan sebegitu kadangkala terjadi apabila seseorang melalui banyak tekanan berat di dalam hidup. Video yang meraih setengah juta tontonan, ramai netizen mengakui sebab melihat sosok kuat seorang wanita bernama Rosa Sarah di sebalik studio rancangan popular tersebut.